Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak saya. Okey, kali ni kita tengok gambar dekat depan. Wow, ini adalah gambar makanan. So kita tengok, kita ada grain, starchy, vegetables, kemudian kita ada fruits, kita ada seed and nuts, kita ada vegetables dan juga kita ada beans. Jadi, semua gambar-gambar ni, dia bukan nak tunjuk gambar ya anak-anak. Dia nak tunjuk adalah untuk pemakanan. Okey? Pemakanan seimbang. Sebenarnya, kehidupan kita ni ataupun diri kita ini bergantung kepada pemakanan dan juga bagaimana kita menjalankan kehidupan seharian. Okey, let's go. Kita nak pergi belajar tentang suplemen. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, kita ada tiga standard pembelajaran. Pertama, anak-anak selepas ni mesti pandai untuk menjelaskan maksud suplemen. Apa itu suplemen? Okey, kedua, kita akan membincangkan tujuan pengambilan suplemen untuk kesihatan berdasarkan preskripsi doktor. Dan ketiga, kita akan menilai kesan pengambilan suplemen untuk kesihatan tanpa preskripsi doktor. Okey, sekarang kita masuk part pengenalan. Kita lihat gambar di sebelah. Ini adalah buah-buahan, sama ada buah-buahan tempatan ataupun buah-buahan bukan tempatan. Tapi ini adalah sumber nutrien yang semula jadi, yang memang Tuhan jadikan untuk kita makan. Okey, kita tengok sini . Pengambilan diet yang seimbang merupakan keperluan yang penting bagi tubuh badan. Nombor dua, pemakanan yang baik penting untuk mengekalkan kesihatan dan mencegah daripada sebarang penyakit. Ketiga, makanan akan membekalkan kepada kita pelbagai jenis nutrien penting seperti vitamin, mineral, fiber, herba, asid amino dan enzim. Jadi semua ini adalah penting. Sebenarnya kesihatan kita bergantung kepada budaya pemakanan kita. Bagaimana kita makan? Pemakanan kita seimbang tak? Mengikut tak piramid pemakanan? Tapi hari ini kita lebih fokus kepada suplemen. Nutrien tambahan ataupun suplemen, namanya pun tambahan. Nutrien tambahan boleh didapati dalam bentuk semula jadi dan mempunyai peranan tersendiri bagi keperluan tubuh badan yang sihat. Kita perlu maklum bahawa pengambilan suplemen bergantung kepada tahap kesihatan individu dan berdasarkan preskripsi doktor. Suplemen bukanlah pengganti diet seimbang. Sebaliknya, setiap individu perlu mendapatkan nutrien daripada sumber semula jadi melalui diet seimbang. Kita lihat ayat nombor 2. Kita perlu mengambil pengambilan suplemen bergantung kepada tahap kesihatan. Jadi, individu A dan individu B mempunyai tahap kesihatan yang berbeza. Apabila tahap kesihatan yang berbeza, maka pengambilan suplemen, pengambilan nutrien juga adalah berbeza. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk makan seperti kita. Sebab keadaan individu itu adalah tidak sama dengan kita. Ya anak-anak, kena faham itu. Dan kita juga tidak boleh sesuka hati ikut pemakanan orang lain. Sebab badan orang lain adalah tidak sama dengan kehendak badan kita. Baiklah, sekarang kita lihat garis panduan diet Malaysia. Kita lihat gambar sini. Ini adalah gambar Ehsan ya, yang saya ambil daripada FB, Coach Yati Nazli. Okey, dia masih juga makan nasi, karbohidrat.
Dia ada fiber dan vitamin. Dia ada protein dan juga lemak sihat. Nampak tak? Dia punya protein tu dia melalui proses pembakaran. Dia tak masak. Dia kurang guna minyak. Dia guna pembakaran lah, cara bakar, grill. Dan juga metabolism booster. Kalau tak salah saya, itu macam sambal belacan. Tapi mungkin tak ada kandungan belacan dekat situ. Apa yang saya nak tekankan adalah, sesetengah orang mengatakan kalau nak kurus tak boleh ambil nasi. Ini adalah tidak benar sebenarnya, sebab nasi adalah sumber karbohidrat. Kita boleh ambil tapi mesti dalam kuantiti yang sedikit. Kita kontrol kuantiti tu, berapa yang kita nak makan. Okey, di sini saya kongsikan, beberapa, ada 9 sebenarnya ya, garis panduan diet Malaysia. Yang pertama ini, saya highlightkan sikit . Yang pertama, makan ikut keperluan. Maksudnya, bila kita dah makan, kalau kita dah rasa hampir kenyang, kita kena berhenti. Kita tak boleh tamak dan haloba untuk makan, makan, makan. Tak boleh. Yang kedua, makan nasi dan bijirin serta ubi-ubian. Sebenarnya ini adalah sumber karbohidrat. Karbohidrat ni fungsi dia adalah untuk memberi tenaga. Okey. Yang ketiga, makan daging, ikan, ayam, telur dan kacang. Ini merupakan sumber protein. Protein pula berfungsi untuk apa? Untuk kesihatan tulang kita. Kesihatan tulang kita. Okey, yang keempat, hadkan pengambilan yang mengandungi tinggi lemak. Jadi kita kurangkan dekat sini. Macam lemak-lemak haiwan, bila kita makan sup kan ada lemak dia kan? So kita kurang. Okey. Yang kelima, kita mesti bergerak aktif secara fizikal dan minum banyak air putih. Air putih tidak sama tau dengan air sirap, air Milo, air kopi, tak sama. Okey, air putih. Keenam, buah-buahan dan sayur-sayuran. Ketujuh, minum susu dan ambil produk tenusu. Susu juga bagus untuk tulang. Dan yang terakhir, pilih makanan yang kurang garam dan sos. Okey. So ini adalah lebih kurang 8 garis panduan diet Malaysia. Jadi sebenarnya kita tak perlu nak siksa diri kita, tapi kita boleh kontrol diri kita bagaimana kita nak mengamalkan budaya pemakanan yang sihat. Sekarang kita lihat tujuan pengambilan suplemen berdasarkan preskripsi doktor. Maksudnya kita tak boleh ambil sebarang suplemen tanpa pengetahuan doktor. Okey. Terdapat tujuan pengambilan suplemen untuk menyokong tahap kesihatan tubuh badan. Walau bagaimanapun, pengambilan suplemen perlulah berdasarkan preskripsi atau nasihat pegawai perubatan. Okey, apa tujuan dia? Pertama, untuk menyingkirkan toksin dalam badan. Kedua, melengkapkan diet normal. Ketiga, mengekalkan kecergasan tubuh badan. Keempat, meningkatkan imuniti badan. Dan kelima, meningkatkan tahap kesihatan dan mencegah penyakit kronik. Okay, kita tengok info tambahan. Individu yang sihat tidak boleh sesekali mengambil makanan tambahan atau suplemen berdasarkan diagnosis sendiri. Kita tak boleh kata, aku rasa macam kuranglah, badan aku ni kuranglah vitamin, nak ambillah vitamin. Tak boleh anak-anak. Sebelum nak ambil, mesti jumpa doktor. Jalan yang terbaik sebelum kita ambil sebarang suplemen adalah melalui ujian darah. Dari situ, kita boleh lihat apa kekurangan nutrien yang ada dalam badan kita. So, kekurangan nutrien itulah kita top up dengan pengambilan suplemen, tetapi mesti di bawah atau mesti dengan nasihat doktor. Tak boleh suka-suka hati nak ambil suplemen itu ya.
Sekarang kita lihat gambar ni. Kesan pengambilan suplemen tanpa preskripsi doktor. Maksudnya kita ambil, kita terbaca iklan, terpengaruh dengan iklan, terpengaruh dengan rakan sebaya, terpengaruh dengan media sosial. So kita pun ambil. Okey, apa yang berlaku? Pertama, dia boleh merosakkan hati. Pengambilan vitamin secara berlebihan seperti vitamin A, D, E dan K akan menjejaskan fungsi hati. Kedua, merosakkan buah pinggang. Ini bahaya. Buah pinggang ni bahaya. Kalau rosak, you kena dialisis. Okey. Pengambilan suplemen secara berlebihan akan membebankan fungsi buah pinggang. Kita semua tahu buah pinggang ni fungsi dia macam penapis. Jadi, kalau kita ambil suplemen yang berlebihan, kesian buah pinggang kita nak tapis bahan-bahan yang kita tak nak. Sebab itu, kalau buah pinggang kita rosak, kita perlu dialisis. Okey, yang ketiga, keracunan pada tubuh. Okey, apa maksud keracunan pada tubuh? Pengambilan suplemen secara berlebihan akan menyebabkan keracunan pada tubuh dan kerosakan organ dalaman. Kerana bahan kimia yang terdapat dalam makanan akan larut dalam darah. Sebab tu sangat bahaya. Dan yang keempat, pengambilan suplemen juga boleh merosakkan jantung. Suplemen terutamanya, suplemen yang berasaskan herba boleh mengakibatkan tindak balas dengan ubatan seperti warfarin dan juga aspirin. Okey, ada empat yang akan berlaku pada tubuh kita kalau kita mengambil suplemen tanpa preskripsi doktor. Saya pun sehingga sekarang tak berani nak mengambil sebarang suplemen. Dan saya jujurnya tak pernah ambil suplemen, jarang ambil suplemen dan tidak pernah mencuba suplemen. Adalah lebih baik kita tukar daripada suplemen tu kepada budaya pemakanan yang sihat. Okey anak-anak, nampaknya kita dah faham dah apa itu suplemen. Okey, apa kesan suplemen kepada kita? Kenapa perlu ambil suplemen? Okey, sebagai pengukuhan, saya minta anak-anak saya menyatakan kesan pengambilan suplemen tanpa preskripsi doktor. Dan saya nak awak semua beri satu ulasan. Tubuh menyingkirkan vitamin berlebihan melalui air kencing. Benar atau tidak? Bincangkan. Dan apakah yang terjadi pada tubuh sekiranya wujud vitamin berlebihan dalam badan? Okey, so itu saja anak-anak saya. Jangan lupa siapkan tugasan yang saya beri. Dan sekiranya video ini memberi manfaat, awak semua boleh like, share dan juga boleh subscribe di channel saya. Bye. Assalamualaikum. Jaga diri. Duduk di rumah.